Hai, bertemu lagi bersama saya Anwar Anha dalam Bro Coach TV. Okey, kali ni saya nak kongsikan bersama anda macam mana nak sambungkan sound card V8 ni kepada komputer. Anda boleh saksikan unboxing mic BM800 ni bersama sound card V8 ni di link di sini. Sebelum tu, okey, saya nak buat monitoring menggunakan headphone Samsung SR850 untuk review. Headphone ni anda juga boleh saksikan di description ataupun di kad di atas ini. Okay, sila saksikan. Alright, okay. Sebelum tu saya nak monitor sama ada audio saya ni baik ke tak baik. Ini adalah setup Philips Mic BM800, okay, ke Phantom Power dan kemudian ke the sound card V8, dan kita akan hubungkan sound card V8 ni ke komputer. Apa yang anda perlukan adalah kabel USB ni. USB daripada USB biasa ni ke USB mini. Alright. USB mini ni, okay, yang pertama anda perlu sambungkan ke sound card ni. Alright, sambungkan dia kepada sound card. Okay. Sambungkan dia kepada sound card dan kemudian sambungkan lagi satu ni kepada USB port anda. Alright. Okay. Sambungkan kepada USB port anda. Alright. Okay. Kemudian. Alright. Dia akan bagi tahulah kat sini sama ada dia ada connector ke tidak. Okay. Untuk pengguna MacBook kat sini. Okay. Anda boleh pergi dekat System Preference. Dan kemudian select audio. Alright. Select audio. Dan kemudian select kepada MV USB audio. Alright. Untuk USB audio ni lah. Alright. So untuk output pun sama, anda boleh pilih MV USB audio juga. Okay. Ini untuk menghubungkan card ni, sound card ni kepada PC. Dan juga PC dia akan return back to sound card untuk anda buat monitoring. So sekarang ni kita nak test dengan menggunakan Adobe Audition CS6. So ini adalah Adobe Audition. So sekarang ni saya akan select record dan buat file baru untuk Adobe Audition ni dan kemudian select record. So bila kita select record, kita dah nampak dah. Okay, kita dah nampak dah label dia dah naik kat sini. Alright, bila label dia dah naik dan kemudian kita boleh record lah. Okay, kita try 3, 2, 1. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Okey, anda bersama saya Anwar Anha dalam Bro Coach TV anda, untuk anda. Okey, okay, anda perlu direct terus dengar pasal apa dia dah hantar daripada komputer ni menggunakan USB. Okey, dan datang tu kembali dihantar kepada sound card. Alright, kita stop dulu. Right. So dekat sini kita playback balik. Okey, kita play balik. Alright, kita dengar dia punya bunyi dia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Okey, anda bersama saya Anwar Anha dalam Bro Coach TV anda, untuk anda. Okey, anda boleh saksikan, okey, macam mana saya buat recording daripada sound card VA ni ke PC. Selain daripada tu, kalau misal kata anda nak keluarkan audio daripada PC, okey, katalah anda menggunakan PC sebagai tempat anda untuk play lagu. So, anda boleh select mana-mana lagu dalam PC ni. Alright, ini untuk Final Cut Pro. Okey, dalam OBS ni, Final Cut Pro. So, dalam Final Cut Pro ni, kita boleh buat untuk voice over. Okey, untuk record voice over. So, now saya pergi pada record voice over. Dia akan keluarkan satu panel kat sini lah untuk voice over. So, saya nak start record untuk voice over. Hai, bertemu saya lagi Anwar Anha dalam Bro Coach TV. Alright, kali ni saya akan berkongsikan mengenai macam mana nak sambungkan sound card V8 ni ke komputer anda hanya menggunakan USB kabel. Okay, kita stop dulu tengok. Stop. Alright, so dekat sini, okay, dia ada dah untuk satu timeline kat sini. Kita boleh try play.
Hai, bertemu saya lagi Anwar Anaha dalam Bro Coach TV. Alright, kali ini saya akan berkongsikan mengenai macam mana nak sambungkan sound card V8 ni ke komputer anda hanya menggunakan USB cable. Okey, kita stop dulu tengok. Alright, okey, so anda dah tengok macam mana dia mainkan suara tu. Itu saja buat kali ini. Saya harapkan perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like and share serta komen video ini. Sekian saja daripada saya, Anwar Anha, Bro Coach TV anda untuk anda.